bro, ketemu lagi bersama gua Ricky Rahman dan di game GTA 5 mod zombinya lagi. Ya bro, oke, dan pada hari ini gua udah ini udah 2 minggu ya gua enggak lanjutin GTA 5 zombinya ini ya bro. Dan di sini lu santai aja coy, stand still gitu. Waduh, disuruh santai aja sulit gitu loh ya. Oke. Jadi gua bakal lanjutin lagi nih ya bro, karena ini udah berapa hari gua enggak ngelanjutin. Seperti yang di awal tadi gua bilang udah 2 minggu ya bro, gua enggak ngelanjutin ini, dan hari ini kita bakal lanjutin ya bro. Dan anehnya ya, dalam 2 minggu ini kita lihat ini Mamang Franklin-nya, coba kita lihat. Sing, bajunya juga berubah ya bro. Jadi bajunya ini udah gua custom ya, seperti baju-baju survivor lainnya ya lah ya. Oke, dan Widi. Kalian lihat, Widi brewokan sekarang coy, makin sangar daripada zombie. Ini zombie aja kalau lihat lari ya bro. Waduh, bahaya ini. Oke lah, jadi lah jangan ikut coy. Oke, jadi pada hari ini kita kan udah bikin parkiran kan kemarin di depan sini ya. Oke, kita ke depan dulu udah ya, karena kita udah bikin parkiran terus nggak lengkap gitu loh rasanya kalau parkiran kita itu kosong. Kan parkiran gue ini lebar sekali ya kan, cuma isinya cuman ambulan saja. Dan ini tadi juga udah gue jemput nih ya, ada seorang survivor lainnya. Oke, dan mobil ini kan banyak nih, tapi mobil-mobil kayak gini nih buat apa juga gitu loh. Gue perlunya mobil anti zombie yang ada pisau-pisaunya di depan itu ya bro, dan juga helikopter untuk menjemput survivor-survivor agar lebih mudah ya bro. Dan pada hari ini gue bakal menjemput, gue bakal mengambil, lah ini siapa dah, bakal mengambil helikopter ya, dah pokoknya ya bro, gue bakal ngambil helikopter untuk kita letakkan di atas sana ya bro. Oke, jadi kita langsung saja mengambil helikopter. Oke, dan kita weapon drop ya, di mana drop weaponnya? Oke, di sini ya. Oke, berarti kita kesini dulu dah, semoga kita nggak mati ya, karena itu kalau nggak salah dijagain ya bro. Jadi gue nggak pernah loh sampai part ke 7 ini juga enggak, belum pernah gua sampai ke sana coy. Oke, langsung saja kita berangkat lah. Gua ini titikin tadi ke sini ya. Oke, kita bakal ke sana ya bro. Semoga gua ini sendirian aja ya bro, karena gua malas membawa para survivor karena mereka itu nyusahin juga gitu loh. Oke, jadi kita sendirian saja, gua kuat kok. Oke, kita coba datang ya. Oke, kita lihat sekitar. Senjata di tangan sudah. Sip, ada yang ngejaga enggak? Tuh kan? Entering. Oke. Mana nih? Yang nembakin mana nih? Itu ada ditembakin loh. Mana ya? Tuh. Di mana? Itu ya, itu musuh atau tuh kan musuh ya, bro. Musuh ya. Oke, sabar. Waduh, mereka itu ada berapa ya di sana ya? Gak kelihatan ya bro. Waduh, itu dijaga dengan ketat sekali coy. Oke, mana nih jalannya? Gua harus dari kejauhan ini, berarti ini membidiknya ya bro. Kalau nggak pakai sniper sulit ini. Mana sih? Mana mereka? Mana? Oke, oh itu dia. Kita tembakin mobilnya aja ya, sampai meledak deh ya. Sampai meledak deh mobilnya, kita tembakin. Oke, jadi kalau mobilnya meledak mungkin mereka kena ya bro. Ya. Loh, kok ada polisi? Oh, mamang. Loh. Kacau. Kacau, nggak bisa itu ya bro. Nggak usah kesana deh, nggak jadi gue ya. Jadi gue langsung aja ngambil helikopter gue ya bro. Helikopter tercintanya si Franklin ya. Ini berhubung memang Michaelnya masih belum bisa datang ya bro. Jadi, waduh, gue bahaya deh. Dan ini mohon maaf sekali ya bro. Patah-patah ya. Ini soalnya aplikasi recordingnya itu beda sama yang kemarin. Kemarin itu lancar-lancar aja. Dan ini aplikasinya rada-rada patah-patah gitu ya bro. Jadi mohon maaf lah ya kalau di jalan gini kita patah-patah ya. Padahal ini recording yang kemarin itu gua nanti gua install lagi dah itu ya. Oke, dan kita bakal langsung menuju helikopter sana aja deh ya. Oke, ya bro, kita udah sampai di tempat parkiran helikopternya Mamang Franklin punya ya. Oke, jadi di sini kita bakal ngambil helikopternya ya. Jadi motornya terpaksa kita tinggal dulu di sebelah sini.
karena kita nggak bisa bawa sambil-sambil. Oke. Mantap coy. Coba kalian dengar. Bunyi sling, 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 keciling tuh. Suara mamang, celana mamang Franklin ini bunyi ya. Oke deh, kita bakal naik dulu ya bro, karena ini paling mantap udah nih. Ini kayaknya ada senjatanya ada di depan itu ya bro, kalau nggak salah itu. Coba kita lihat. Oke. Kayaknya bisa dah. Nggak bisa nembak ya, padahal itu ada deh. Di bawah itu, coba kalian lihat kan. Klik apa nembak ya? Klik-klik, klik kiri, klik kanan, nggak bisa juga coy. Yaudah deh, kita bakal berangkat dulu ke rumah ya bro. Kita bawa, atau kita ke Survivor dulu ya. Oke, kayaknya kita harus ke Survivor dulu biar bisa bawa mereka ya bro. Sambil-sambil kita bawa ini pulang ya bro. Ngapain dah itu zombie? Teriak sampai atas ini kedengeran gitu loh. Oke, kita bakal kesana. Meriwether Weapon Drop Nerby. Bodoh amat, gua banyak aja punya senjata. Males gua kesana coy. Oke. Deh. Oke. Santai. Ini udah dekat sampai coy. Udah dekat sampai. Gimana nih? Gimana ya? Mereka para survivornya di sebelah mana ya bro? Kok nggak kelihatan ya? Oke, terlalu tinggi mamang. Di sebelah mana? Janganlah sampai hancur gitulah. Janganlah. Semoga nggak nyangkut ini ya helikopter gue ya bro. Karena ini helikopternya baru aja di. Udah mau nyangkut aja dah. Itu udah diserang aja nih para survivornya ya bro. Ayo turun. Sana dikit. Ah, elah di mana sih mereka ya? Oke, kita bakal singgah di sini ya, bro. Oke, widih mantap. Dan pecah-pecah helikopternya. Ini demi menjemput mereka aja nih. Jangan sampai mereka itu berkhianat. Dah. Naik ke sini lagi nanti gimana dah? Oke, yang penting turun dulu dah. Nanti naiknya gampang ya, bro. Semoga ada tangga. Aduh, sisa satu nih kayaknya nih survivornya nih. Mana di mana? Oke, survivor. Lu di mana, coy? Lu di mana? Sini, coy. Kita teman. Wah, nggak bisa direkrut. Individual. Ya udah, nggak mau direkrut, gua bakal pergi. Bodoh amat, nggak gua tolongin lu. Bodoh amat. Ini gua kan. Oh, nih dia. Nih. Sip. Yes. Gua bakal bisa balik pakai bawa helikopternya tadi ya, Bro. Walaupun kacanya udah pecah tapi mudah-mudahan misinya tetap bagus ya, Bro. Karena kita sangat memerlukan helikopter untuk menjemput-jemput kayak gini loh. Tapi mendaratnya itu loh yang susah. Oke, deh. Yang penting kita jadi beberapa hari ini kita bakal melengkapi parkiran kita aja ya bro. Jadi kita bakal mengisi parkiran yang sangat luas itu dengan mobil-mobil anti zombie lainnya di next episode ya. Jadi pada episode kali ini gue mau meletakkan helikopter ini doang. Semoga nggak nyangkut. Terbang. Yeah. Bisa terbang coy. Oke, kita bakal pulang ya bro. Ini kayaknya sempoyongan ini coy. Sempoyongan. Oke, di sini ya. Oke, kita bakal lurus aja lagi nih sampai nih. Mudah-mudahan ini helikopter ini kayaknya udah sempoyongan nih. Oh, enggak. Masih bekerja dengan sempurna ya, walaupun udah ada asapnya keluar kayak gini ya. Maju, turun perlahan. Kita bakal letakin di atas ini. Maju sedikit lagi. Maju ke sana. Ih. Ih, jangan meledak, please. Meledak. Oke, bro, dan gue ini kembali lagi mengambil atau ngambil lagi dah pokoknya lah ya. Oke, ini kita tadi itu udah meledak ya, bro. Mantap sekali itu ya. Gara-gara mau ngambilnya tadi aja ya. Dan malahan itunya nggak bisa kita ajak buat bergabung gitu loh sama kita. Dan malah dia individual lah gitu pokoknya ya bro. Dan sekarang kita bakal membawa lagi helikopternya ya bro. Semoga ini berhasil ya pembawaan helikopternya ini ya, biar parkiran gue itu banyak gitu loh isinya, bebas ya kan. Sultan Franklin, Widi Sultan Franklin ya kan namanya.
Di mana nih? Oke, ini dia nih. Oke, itu sebelah sini ya, bro. Oke, kita bakal turun perlahan. Turun sedikit demi sedikit. Di situ ada lapangan bola ternyata, coy. Gua punya lapangan bola. Lapangan tenis ya, bukan lapangan bola. Kocak. Oke, kita maju sedikit lah. Turun perlahan, turun. Oke. Maju dikit bisa nggak? Maju dikit, maju. Maju. Oke, turun. Turun lagi, ini kayaknya pas nih, kayaknya pas nih. Pas, please, pas, please. Idiu. Sulit amat dah ini ngepasinya ini ya, bro. Ngepasinya ini loh. Mundur, ya turun, perlahan. Perlahan, perlahan, oke. Okay. Oke, okay. Ini Franklin ini lumayan hebat ya, dia sabar ya. Tapi tadi meledak sih. Oke, okay. Maju, dikit. Oke, okay, sip, turun. Turun. Lah, sangkut, nyangkut pohon. Dikit lagi maju. Maju dikit lagi, bapak. Sip. Maju sana. Aduh, nyesang. Sulit amat. Oke, maju dikit, turun, maju, turun. Sangkut, nyangkut. Loh, kok malah kebuka? Loh, kok malah kebuka? Ada zombie running di mana dia berada tadi. Oke, kenapa di situ kebuka? Oke deh, yang penting helikopternya udah selamat sampai sini ya, bro. Dan tidak berasap ya. Nih kok si kampret ini? Oh, kena baling-baling. Wanjay. Loh, kebuka? Bisa kebuka kayak gitu ya? Oh, pantesan. Kalian bilangnya di komen, bang, dikunci, bang. Bang, dikunci. Oke deh, nanti gua kunci ya, bro. Tapi gue males deh sekarang, gue mau tidur aja dulu dah. Soalnya malam-malam kayak gini sangat-sangat berbahaya ya, bro. Oke deh, yang penting kita udah berhasil bawa helikopternya pulang ya, bro. Oke, sip, mamang. Kita bakal tidur. Oke, tidur semuanya, tidur. Tidur. Waduh, bahaya sekali ini, coy. Oke, selamat pagi. Oke, berhasil, coy. Kita bakal ngecek lagi helikopter kita tadi apakah masih dalam keadaan baik ya, bro. Oke, kita coba datangin. Oke, ini mobil gua, coba kalian lihat di peta itu loh. Tidak ada yang mengganggu ya. Oke, sip. Oke, mantap. Oh, udah rada berasap ya. Oke, nanti kita perbaiki ya, bro. Oke, kita foto dulu. Wede. Oke, bro, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih pada kalian sudah nonton video gue sampai akhir video. Karena ini udah ngambil helikopternya. Jadi episode selanjutnya kita bakal ngambil mobil anti-zombie yang lainnya ya, bro. Oke deh. Jangan lupa like, share, subscribe di channel gue. Dan pantengin terus channelnya Ricky Rahman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam, Ricky Rahman.